guys, balik lagi bareng gue Kiki dalam Mirbis di Dailami Gaming. Okay, guys, hai gozaimasu, konnichiwa, konbawa. Hai. Okay, guys, gue lagi ganti skin, guys, karena kan gue lagi bikin Japanese Style Village lah. Jadi kenapa nggak gue ganti aja gitu kan, model-modelnya jadi kayak Jepang-Jepang gitu. Okay, guys, sebelum gue mulai videonya, guys, kalian jangan lupa give a like dulu dan tentunya subscribe channel gue agar gue semangat terus ngebuatin video-video baru setiap harinya untuk kalian semuanya. Iya, untuk kalian semuanya, hanya untuk kalian, guys, ingat itu. Okay, guys, kali ini kita bakalan lanjutin lagi mainin di Emocraft-nya, dan kali ini gue pengen nge-build apa ya. Gue sebenarnya tadi udah nge-build, jadi ntar gue bakalan showcase aja yang udah gue build. Dan kemarin tuh ada yang bilang, bang, lanjutin realnya sampai ke gunung bebatuan yang ada di sana itu, biar kayak real gitu. Okay, ntar kita tunjukin, guys. Gue juga udah ngelanjutin itu, dan gue hari ini tadi bikin chaya, yang itu tea house gitu ya, tea house ya Jepang, ya tea house ala Jepang gitu, Japanese style tea house. Gitu. Ya, tempat untuk minum-minum teh gitu, guys. Minum ocha, ya kan? Dan mungkin hari ini gue pengen belanja-belanja aja, guys. Kita bakalan cek-cek yang ada di store. Cuman itu aja sih. Karena gue juga belum... Niat gue sih pengen ini. Pengen ngebenerin ini. Ngebesarin dah mungkin. Kalau nggak... Ya, kalau namanya ngebesarin dah ya. Atau gue ngebuat temple satu lagi ya. Ini kan Jinja. Ini mungkin gue bakalan... Nanti gue bakalan sambungin buildnya itu sampai ke sini, guys. Dan ini bakalan gue ratain juga. Beberapa ini. Mungkin di atas sana juga gue bikin sesuatu. Nanti mungkin gue bakalan bikin pagoda gitu. Japanese style pagoda. Dan juga di sini gue bikin... Japanese style house ya, rumah-rumah penduduk gitu, seperti itu. Dan mungkin gue bakalan bikin juga yang namanya apa ya, Japanese style temple di sebelah sini ya, dekat pagodanya gue bakalan bikin temple. Jadi semuanya kita bakalan bikin di sekitaran sini itu Japanese style village, guys. Nah, mantep banget ya, karena gue juga harus ngumpulin bahan-bahannya. Mungkin untuk episode kali ini kita yang ringan-ringan aja, guys, karena beberapa episode kemarin kita udah nge-build terus-terusan, dan hari ini kita bakalan ringan-ringan aja. Okay. Oh, untuk episode kali ini gue bakalan showcase yang di sini. Oh ya, ini by the way udah gue gantiin bannernya, gue tambahin dot di tengahnya gitu, gue tambahin titik biar keren aja gitu. Nah, dan untuk episode kali ini, waduh, lamanya hilang ya. Iya, lamanya hilang, guys. Padahal kemarin itu pakai di taliin gitu. Kenapa bisa hilang ya? Okay. Nah, untuk kali ini kita bakalan showcase ini, guys. Ini dia, chaya. Tea house-nya. Ini udah gue buat. Ntar gue bakalan tunjukin. Atau gini, ini gue tunjukin cuplikan gue ngebangunnya. So, silakan ditonton sebentar. We'll be right back.
Nah, oke okay guys, kalian sudah lihat sendiri kan? Ya, seperti itu gue proses ngebangunnya dan ini nggak tahu gue pengen ganti ini mungkin di sini daripada si lantern, cuman belum tahu deh. Ntar kita lihat bagaimana bagusnya dan juga di sini tuh kayak apa ya, toren ya namanya. Untuk ya kalau ini ada berarti tokonya buka gitu. Kalau ini diturunin berarti tokonya tutup. Seperti itu guys. Nah ini juga seperti ini dan di samping sini itu ada kayak, oh ini lupa gue kasih chest di dalamnya guys. Seharusnya gue kasih chest di dalamnya. Ntar deh gue tambahin chest itu kayak penyimpanan gitu. Dan belakangnya seperti ini, cukup simple belakangnya. Dan kalau dari atas kita bakalan lihat, oke okay, kita bakalan pakai dulu armor gue. Biar kita terbang aja. Oke, kalau dari atas tuh terlihat seperti ini guys bangunannya. Wah, oke kita di atas ini aja sekalian lihatnya. Nah, terlihat seperti ini guys atasnya. Lumayan keren kan? Iya, lumayan keren lah. Nah, seperti itu guys. Dan oke, kita bakalan masuk ke dalamnya. Apa saja? Ini kayak meja gitu guys di luar. Ada meja gitu, ini gue kasih di atasnya wool sama karpet sama banner warna merah. Dan di dalamnya sini kayak ada tempat duduk lesehan gini. Mungkin di sini nanti bakalan gue tambahin menu atau dekorasi gitulah, karena belum ada gue dekor apapun ini. Dan di sini tempat yang ngejual guys dan pembuatan segala macamnya. Seperti itu guys. Kalian bisa lihat sendiri ini guys. Nanti gue bakalan kasih lihat. Ya semuanya deh pakai replay mode mungkin bakalan gue kasih lihat apa aja yang udah gue bangun sementara ini. Kayak kastil di sana itu ada jinja, di sini ada pemandian umum Jepang sento, dan di sini ada kayak apa ya, ini bisa dibilang toko apa rumah gitu, ini toko tempat makanan kali ya, dan ini juga ini kayak rumah gitulah pokoknya. Nah, seperti itu guys. Waduh, mantep banget. Nah, oke, kita bakalan ke sana. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, kita bakalan terbang saja. Nah, ini udah gua lanjutin, guys. Seperti permintaan kalian, ini udah gua lanjutin, gua terusin sampai ke dalam sini. Nah, itu gua bikin kayak tunnelnya gitu. Nah, udah gua lanjutin sampai ke sana. Jadi, seperti ya seperti asli gitu lah. Keretanya jalan gitu sampai ke sana, dan gue juga belum ngebangun yang namanya stasiunnya karena gue masih mikirin itu gimana ya bikin stasiunnya yang bagus gitu, yang sesuai, dan juga gue belum gerbongnya belum gue tambahin gitu. Dan mungkin ini bakalan gue tambahin satu jalur lagi guys, mungkin di sebelah sini gue tambahin satu jalur lagi untuk apa ya, mungkin Shinkansen gitu, Shinkansen gue bikin, bisa jadi. Kita lihat aja ntar. Untuk sementara bakalan seperti ini dulu. Dan kalian juga ngomong kalau ada yang namanya, oh iya bentar kita lihat ke sana. Ini gue nggak bikinnya full ya guys. Nah ini dalamnya kosong seperti ini. Nggak ada yang spawn kan. Nah dalamnya kosong seperti ini, cuma sampai sini aja. Karena kalau udah dilihat dari luar itu nggak kelihatan juga, karena kayak apa ya, kayak tunnel gitu kan, kayak terowongan gitu, pasti nggak kelihatan ya dalamnya, kayak karena gelap gitu ya. Makanya gue bikinnya kayak gini, jadi udah kelihatan aja itu ada seperti ini. Mantep banget. Dan juga kalian ada komen kemarin, bang itu terlalu kotak. Oke, udah gue ganti juga seperti ini, udah gue tambahin bawahnya, jadi di bawah sini juga mobnya nggak bisa spawn. Seperti itu, udah gue ubah sedikit lah, jadi biar nggak terlalu kotak gitu. Nah, oke okay guys, cukup banyak juga yang udah gue bangun, dan kalian bisa lihat sendiri udah mulai terlihat istimewa. Sudah mulai terlihat istimewa ya guys. Nah, gue cukup bangga guys dengan apa yang udah gue bangun sampai saat ini. Ya karena ya cukup banyak effort yang gue keluarin dah untuk ngebangun hal-hal ini semua gitu. Cukup banyak pemikiran yang harus gue ya gimana ya biar cocok gitu, biar apa ya, seperti itulah. Nah oke okay guys, nah untuk kali ini kita bakalan bentar, kita bakalan di sini ada diamond ya, ada. Oke okay, kita bakalan ke shop dulu, kita bakalan belanja dulu untuk sekarang. Nah oke okay guys, tadi gue jalan lagi mau jalan ke shop, ke sana di sini udah ada bangunan baru, dan oh ada logo Imocraft guys.
Wadaw, gue nggak tahu ini boleh di showcase apa kagak. Cuman kayaknya keren keren aja gitu. Buset, notifikasi. Keren aja gitu. Wadaw, effort banget ini yang bikin mantep 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 mantep. Keren 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 keren. Logo Immocraft bisa ada kayak gitu ya. Siapa yang bikin coba? Mantep lah pokoknya. Ya, sorry kalau gue nggak boleh nge-showcase ya atau seperti apa. Oke, ini base helper bukan di sini. Buset. Di sini ya. Nah, ini ya spawn area shop. Naruhodo nih. Oke, kita sudah sampai di shop. Dan yang pertama itu gue pengen nambah koleksi ini. Koleksi yang namanya ini loh, apa sih namanya, shelter. Gue pengen, ada yang beli nggak ya ini shop kita? Oh ada guys, lumayan, lumayan ada yang beli. Walaupun nggak sebanyak dulu, tapi lumayan ada yang beli. Masih ada yang membutuhkan sugarcane, walaupun mudah untuk membuat, ya membuatnya lah. Selamat datang di Apirmart cabang kedua. Iya pak, ini saya mau beli pak, tapi nggak ada apa-apanya ini. Gimana caranya ini? Berapaan satu sih? All nggak? Nggak all juga guys. Waduh, piye iki. Oke pak, saya ambil aja dulu ya pak. Mungkin nanti saya bakalan bentar. Oke. Oh gini aja, gue bakalan ambil. Mungkin satunya harganya berapa ya? 3 diamond gitu. Atau nanti kalau kurang bakalan gue tambahin lagi 1, 2, 3. Oke, gue letakin di sini guys. Ini udah gue bayar ya guys. Mantap. Nah, kita sudah punya shelter guys. Dan kita bakalan cek-cek lagi apa aja yang bisa dibeli. Di sini ada, lihat guys, itu kantor polisi. Yang kemarin bermasalah itu kayak dibakar gitu. Mantap banget. Kayak dibakar gitu sama yang lainnya. Dan di sini gue pengen beli yang namanya wool juga. Cuman yang warnanya yang gue nggak punya gitu. Gue punya warna kuning, oranye ada. Ini blue wool. Nah, gue pengen cari item guys sebenarnya. Gue butuh banget warna hitam. Dan juga gue butuh yang namanya apa ya? Gue butuh tinta dah. Apa sih namanya? Lupa saya. Gue butuh itu yang dropan dari squid itu. Yang untuk warna hitam, apa sih namanya? Waduh, kenapa gue lupa gitu. Nah, sama gue pengen cari yang jualan di sana itu ada yang namanya jualan ini loh, beacon. Cuman gak tahu gue udah di-update apa belum beaconnya. Karena kemarin, ini kan satu beacon 30 diamond. Karena gue agak males cari beacon. Nah, masih habis semua guys, mantep banget dah pokoknya. Bisa habis gitu semuanya. Wah, ini jualan apa ya? Jualan kapus kah? Birka Shop. Ini jualan apa kah? Jualan pewarna. Oh iya, gue butuh pewarna hijau juga. Gue belum ada. Green Day 4, 5, 6, 6 3, 2, 1, diamond. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. 6. Dan kaktusnya, mungkin gue beli kaktusnya satu ini untuk gue jadiin apa ya, gue jadiin farm lah, farm kaktus. Dan oke, kenapa gue gak bisa turun ya? Gue bingung cara turunnya kalau di sini. Dah, hancurin dulu dah. Baru kita pasang lagi. Oke, sudah, kita sudah membeli ini. Kita tutup lagi. Oke, sekarang kita bakalan beli apa lagi? Slime block juga gue nggak terlalu butuh sekarang. Kemarin juga udah ngeborong. Waduh, ini pada nih guys, nggak di restock dong. Waduh. Padahal gue lumayan butuh juga itu. Di sini ada simple brick shop. Ini jualan brick ya guys. Karena istilahnya nggak apa-apa lah kita. Mana tahu ntar ada yang butuh gitu untuk ngebuat pakai bricks. Gue juga malas nyari claynya. Mungkin di sini kita satu stack 3 diamond sebenarnya agak gede juga ya. Tapi ya nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 5 ya. 1, 2, 3.
Nah, nggak apa-apa guys, karena mungkin breaknya juga kita butuhnya nggak terlalu banyak, jadi kita ambil aja kita ambil 5 stack aja. Waduh, ada creeper pak, jangan pak, nanti meledak yang ngerasalahin saya pak. Oke, kita lanjut lagi untuk ke toko yang lainnya guys. Nah di sini ada shopnya si Randy kalau nggak salah ya. Gua butuh apa ini? Golden carrot apa udah di restock apa belum sama dia? Kita cek dulu. Waduh, sorry. Apa sudah di restock apa belum? Ini substitute potion, golden carrot. Oh, belum di restock, guys. Jadi gua enggak bisa beli. Di sana ada Randy Cup, dia lagi AFK kah? Di bawah sana bisa AFK gitu. Di tempatnya. Oke, di sini belum di restock, guys. Jadinya oke, kita bakalan keluar lagi. Waduh, kena damage mulu, Pak. Kalau di situ, Pak. Seharusnya dia lagi AFK di bawah sana dan oke, sekarang kita bakalan ngeborong namanya wood. Asli, guys, gua panas. Gua malas nyari ini, nyari log. Gue males motongin kayu. Gue lagi pengen nge-build-build aja nih oakloop-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 3 diamond ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, gue udah bayar ya guys. Nah, terus apakah ada lagi ender chest, netherrack mudah nyarinya. Netherrack mudah nyarinya, jadi nggak butuh. Birchlock gue masih banyak. Gue sebenarnya butuh ini spurs lagi, cuman dia nggak ada spurs stoknya. Dan akasianya gue beli aja deh 2, karena nyari akasia lumayan jauh, jadi agak malasin. Asli guys, gue tuh orangnya malas untuk nyari-nyari log gitu lah, karena lama guys. Kalau ada yang jual ya udah beli aja sambil kita ngabisin diamond. Lagian udah kayak gini diamond yang nggak tahu mau diapain juga. Adanya grey wool, nggak ada yang jual black guys. Nah nih black dye nggak ada. Black dye, yeah. Nah cuman kayak gini doang, nggak ada yang jual. Aduh. Oke, sekarang kita ke shop mana lagi? Oke, ke shop siapa lagi yang bisa kita tuju? Ini shop 2 ini punya bapak polisi, jadinya kayaknya sedang ditutup. oh ya, ini ada shop baru guys. Apa ini? Selamat datang di Apirmat cabang ke-1. Oke, Apirmat cabang ke-1 ya guys. Ini jualan apa? Kenapa nggak ada jualannya nih? Awal Elytra dia, tapi habis. Satu Dragon Head 4 Diamond. Dragon Head 4 Diamond. Butuh nggak ya Dragon Head? Buat apa coba? Nggak apa-apa, kita ambil aja. Dragon Head-nya kita kasih 4 Diamond di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Dan nggak terlalu banyak guys yang dijual sekarang. Nggak tahu lagi pada belum restock semua, jadinya bingung. Gua mau tolong jangan diambil, iya pak, nggak akan diambil pak. Gue juga bingung mau ngebeli apa lagi karena shopnya cuma ini doang. Atau kita bangun shop kita aja ya guys, shop kita itu kita perbesar gitu ya. Mungkin kita jualan. Oh, gue butuh sen. Iya, gue butuh sen. Kalau nggak salah ini jualan sen ya. Ini punya siapa? Oh, Sarah. Kalau nggak salah ini ada jualan sen. Iya, gue butuh sen untuk buat concrete. Ini grass block, gravel, dirt. Oh, ini sen. Waduh, habis guys. Udah pada habis semua. Waduh. Ya sudahlah, mungkin gue dapatnya cuma segini doang. Nah, oke guys. Nah, kita udah kelar belanja-belanjanya dan thank you so much guys for watching. And if you like this video, jangan lupa give a like dan tentunya subscribe channel gue agar gue semangat terus membuatin video-video baru setiap harinya untuk kalian semua. Dan
Arigatou gozaimasu karena udah selalu support channel gue. Dan ya, jangan lupa di-share ya guys video-videonya agar yang lain bisa nonton juga. Oke, dan see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.